Anjir, damage-nya 80 coy. Gue gak dapat senjata ya? Astaga. Keren, gue udah pegang jack tadi. Diambilnya semua sama dia. Emang senjatanya sakit, guys. Ya. Biar gua kena ini. Glitch. Ini bisa diadu jarak dekat juga loh, Inoden. Kalian mau lihat? Ya, nggak balance senjatanya ini. Jatuhnya broken parah sih ini. Yang gua nggak perlu SM juga udah dapat 2 orin kayak gini. Cara satu kali kena damage jarak dekat 50 itu. Pantas aja. Tas aja gua tadi kena nggak berat, nggak bisa ini, nggak sempat menghindar. Airdrop incoming.
Airdrop has been delivered. Di MP gimana guys? Kalau misalkan berasa di MP bakalan cepat di nerf ini senjata. Kayaknya hit glitch-nya juga berasa deh ini senjata. Tiga orang, gua coba lawan dah. Musuhnya takut juga kalau gua pegang Odin, cok. Maksudnya musuh-musuh udah pada tahu kalau Odin OP. Kita curang ini. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Airdrop incoming. Anjir, apaan itu, cok? Itu posisi kenok loh. Kan kita udah tahu kalau kenok sekarang damage-nya ini ada pengurangan gitu. Anjir, damage 80 coy. Dan perhatikan gak itu?
Dia pengen SG sih, gua harus jaga jarak dulu nih. The safe zone is collapsing. Nah, pada Joko Gaming. Ah, ya tok 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 tok. Para damage 80. Air rasa siluman ini. Iya, ini nggak balance sih jatanya. Kayak lu kalau udah dapat ini satu tim, misalkan kalian main tim, bisa menyesuaikan senjataan jarak medium bisa, jarak jauh bisa, jarak dekat apalagi bisa tadi itu. Wah, aduh tadi sama SMG kalian bisa lihat kan. Cuman kelemahannya ini Odin, ada kelemahannya. Kelemahannya dia ini. Kalau lu bisa pick di luan, misalkan ADS di luan gitu kan, open scope di luan, lu bisa menang. Tapi kalau lu telat menyadari kalau musuhnya ada, misalkan lu mau tembakin atau dia nembakin di luan lu, lu yang kalah di situ karena open ADS yang lambat ini senjata.